So kita ni hak selepas dah setahun. Dan hak lagi akan datang ni wal baqiyah hak tinggal lagi ni setahun. Ha, anak kaya kata poso sehari ya ibu-ibu, pakcik-pakcik weh. Pakak poso lah kita nak mati dah ni. Allah. Pakak duk ketar belaka dah pakak takut COVID ni. Oh, duk buat gapo lagi poso sehari ni Tuhan. Tuhan kifaratkan dosa kita setahun hak lepas dah. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhi. Maka di antara amalan yang kita nya noknya apa nama? Iaitu poso hari Arafah. Poso hari Arafah. Poso hari Arafah. Maka poso hari Arafah ni hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah ni. Nah. Maka di antaranya besar tak besarnya, nah satu kali ada orang tanya Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim An Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumi Arafah. Ditanyakan daripada poso hari Arafah. Faqala, maka Nabi pun kata. Ada sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah macam mana poso hari Arafah ni? Nabi pun katalah, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Tu di antara. Banyaklah riwayat-riwayat. Ha, kita telah maklum lah dah. Ha, telah maklum apa? Jadi poso Arafah ni satu perkara yang besar bagi kita. Satu perkara yang besar. Nabi kata dikifaratkan dosa kita ni setahun. Setahun hak telah lepas, setahun hak lagi akan datang. Ha, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ha, madiyah mana hak lepas dah. Ha, dikifaratkan dosa kita ni hak selepas dah setahun. Dan hak lagi akan datang ni wal baqiyah, hak tinggal lagi ni setahun. Ha, anak kaya kata poso sehari ya ibu-ibu, pakcik-pakcik weh. Pakak poso lah kita nak mati dah ni. Allah. Pakak duk ketar belaka dah pakak takut COVID ni. Oh, duk buat gapo lagi poso sehari ni Tuhan. Tuhan kifaratkan dosa kita setahun hak lepas dah. Dan setahun lagi akan datang. Ha tu dengar kata banyak. Ni poso sunat ya, poso sunat. Sunat muakkad. Lighairil hajj, lighairil hujjaj. Ha, sunat muakkad bagi orang yang bukan buat haji. Kita duduk di rumah ni. Ha, kena ingat molek lah. Kadang-kadang kita buat tak kari, kapan-kapan. Ha, dia berpuasa berlaku, aku tak ada puasa dah lah. Duduk tak hari dah. Oh, Allah susah besar. Tahu tak apa lah pula. Tahu tak apa pula. Ha, kalau ada peluang, tahu tak apa kalau tak mati. Kalau tadi COVID ke apa kak? Inna lillahi wa inna tak ada. Allahu Akbar, susah gitu. Susah. Setahun. Setahun buat lepas dah. Oh, setahun buat lepas dah. Mana bulan Zulhijjah dulu ke bulan ni? Siapa bulan ni? Allah. Dia berkata, dosa kecil ya. Dah lah dosa kecil, dosa gapo pun. Wih apung lah. Kerana hari ni nak ayat tu banyak dosa. Dah terbuat awak perih-perih main dengan dosa ni. Dosa kecil pun main 3 kereta gudang. Besar sebab tu lah. Besar sebab tu lah. Dosa kecil ya. Tapi tak ada beradu dosa kecil. Nak ajak kata. Nah, dosa besar kita tak buat. Tapi dosa kecil ni banyak. Ha, kita buat dosa kecil. Setahun lepas dah. Ha, ni nak ajak tak besar tak besar.